Informasi pertama, pemirsa, memperebutkan panen buah kelapa sawit. Seorang buruh tani di Kecamatan Mustong, Kabupaten Muaro Jambi, membacok rekannya sesama petani hingga kritis. Pelaku tega menganiaya korban menggunakan senjata tajam lantaran sakit hati dengan perkataan korban. Inilah AR, umur 41 tahun, warga Kota Baru Riau, yang tak berkutik dan tertunduk saat dibawa unit reskrim Polsek Mustong. AR merupakan pelaku kasus penganiayaan berat berhasil diungkap oleh unit reskrim Polsek Mustong. Kasus berat tersebut yakni persoalan perebutan paden TPS. AR tega membacok rekannya sesama petani hingga kritis dengan menggunakan senjata tajam lantaran sakit hati dengan perkataan korban yakni M. Syakur. Kapolsek Mustong AKP RDD Wardana Gaos mengatakan, korban dibacok menggunakan parang oleh pelaku saat keduanya berada di pondok kebun. Peristiwa berdarah ini terjadi di area perkebunan kelapa sawit milik S di kilometer 39 Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mustong, Kabupaten Muaro Jambi, tempat di mana korban dan pelaku bekerja. Yang menyebabkan korban luka berat. Di mana inisial pelaku, alhamdulillah, sudah berhasil kita tangkap. Setelah kejadian, kita mendapatkan informasi dari masyarakat yang kebetulan korban dibawa ke Puskesmas Panerokan, itu wilayah Bajubang, sehingga personil Bajubang juga bekerja sama dengan kita menginformasikan kepada Polsek Mustong bahwa telah terjadi penganiayaan. Mendapatkan informasi itu, kami dari Polsek Mustong, dari Tiket maupun unit reskrim sekaligus melakukan cek TKP dan pengejaran kepada pelaku, kepada tersangka. Dan alhamdulillah, tidak selang berapa lama tersangka berhasil kita amankan, kita tangkap pada saat hendak melarikan diri di pinggir jalan di daerah tersebut. Perseteruan berujung penganiayaan berat ini dipicu oleh persoalan paden buah kelapa sawit antara pelaku dan korban. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban yang menyebut bahwa hasil panen buah sawit di lahan tempat mereka bekerja diambil alih oleh korban. Pelaku yang emosi langsung membacok korban menggunakan parang yang sehari-hari ia gunakan untuk bekerja di kebun. Korban mengalami luka robek pada bagian leher hingga kerahan kanan, luka robek pada leher sebelah kiri, dan luka robek pada lengan sebelah kanan. Emosi dikarenakan si pelaku merasa hasil kebun yang biasa dia ambil ternyata diambil alih oleh temannya sendiri. Yang menurut si pelaku, si pemilik kebun memerintahkan atau menyuruh untuk mengambil hasil tersebut, tetapi si korban yang mengambil. Untuk itu si pelaku emosi. Kemudian si pelaku menanyakan kepada korban mengapa mengambil hasil kebun itu. Dijawab oleh si pelaku, kalau ada dua masak, saya yang ambil. Kemudian si pelaku terpengaruh emosi dan melakukan pembacokan terhadap korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Mustong. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Ya, kamu siap? Apa seperti apa panen gitu di sawit? Saya bersih tebu, manen, lepas, bentrok, itu. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.